Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Okey, hari ni saya nak unboxing drone Mavic Mini dari DJI. First kali kita tengok bahagian luar kotak ni terlebih dahulu. Bahagian depan dia. Yang saya beli ni yang Flymo Combo, yang mana dia ada sertakan 3 bateri, 1 charger dan lain-lain lagi lah. Bagi tepi ni dia ada maklumat ni lah. Bagi belakang dia, saya beli pada harga ni $1,999. Okay, buka dulu. Ini saya dah buka dah tadi sebenarnya. Tengok dalam dia. Okay, dia ada satu bag macam ni. Bag ni kita tepi dulu. Tengok ni. Tengok dulu yang besar ni. Dalam ni punya propeller guard. Propeller guard ni untuk safety lah, kalau kita terbangkan drone ni dalam ruangan tertutup, sebab drone Mavic Mini ni dia tak ada sensor. Jadi untuk keselamatan, kalau nak terbang dalam bangunan, kena pakai propeller guard ni lah. Ok, next ni kita ada mungkin adapter, saya rasa. Dia punya adapter, power adapter dia untuk charge. Simpan balik. Lepas tu ni dia punya ni ada mungkin manual. Dalam ni dia punya manual lah. Kalau korang beli nanti korang baca lah. Okay, ni nantilah saya baca. Ni berat ni mungkin bateri lah saya rasa. Ni dalam dia ada bateri, 3 biji bateri. Flymo Combo ni memang dia bagi 3 bateri lah. Okay, per bateri dia macam ni. Buka satu. Ni dia punya bateri. Dia power dia 2400 mAh. Okey, tak ada lagi dah. Yes, seterusnya kita buka ni bag dia. Cantik, color dia pun cantik. Okay, dia tulis DJI Mavic dekat sini lah. Ok, kita buka dulu, tengok apa benda dalam ni. Yeah, first kita tengok ni. Ni dia punya bateri charger dia. Just ketiga-tiga bateri ni, masukkan ketiga bateri dalam ni lah. Okay,
Okay. Kemudian kita ada ini apa? Ini dia punya controller dia. Controller dia macam ni. Controller dia. Dia punya ni ada kat sini lah. Ni. Dia pasang sini. Dia punya joystick dia. Pula buka. Dia buka macam ni. Okay. Macam ni. Lepas tu sini tempat letak klik handphone lah. Okay. Okay. Simpan balik. Cantik. Buat kereta dia memang terbaik. Ini dia ada built-in battery. Sini dia, ini tempat charging dia lah, charging port dia. Ada charging port lah. Saya rasa lah. Okay. Lepas tu bawah ni kotak ni. Ni dia pergi bagi spare. Propeller spare. Spare dia ada bagi spare. Dan yang ni sama, dia pergi propeller spare. Tiga spare dia bagi. Okay. Buka satu lah. Buka satu dulu. Sayang malah buka. Tak payah lah. Sorry. Tak payah buka lah. Sebab dia tutup macam ni. Kalau koyak kan nanti susah nak simpan. Okay. Ni. Ini apa benda ni? Ini adalah ini dia bagi kabel. Kabel ni dia bagi screwdriver. Screwdriver untuk pekar dia punya propeller. Kabel. Okey. Tu ini joystick spare ke. Dia bagi spare ni lah. Dia bagi spare. Simpan balik. Yang ni dia punya kabel. Kabel untuk connect. Kabel ni untuk kita sambungkan daripada controller ni kepada handphone lah. Okay. Kalau pakai, kalau handphone yang pakai Type-C, yang dia pakai kabel ni. Kalau iPhone pula dia pakai yang ni. Kalau pengguna iPhone pakai ni lah, ikon. So dia, cara guna dia, dia kena connect sini lah. Okay, macam tu. Lepas tu hujung ni sama dekat telefon. Handphone letak kat sini. Okay. Okay. Lepas tu next. Ini dia. Dia punya DJI Mavic Mini. Kita buka ni. Buka cover dia ni. Okay.
gimbal ya. Lepas itu boleh buka dengan iPhone. Perfect, cantik ya. Yang baru keluar ni ada Mavic Mini 2 lah, tapi harga dia kurang terjangkau oleh saya. Ni ni tempat letak bateri. Yang ni charging port, dia pakai USB. Yang ni pula tempat letak memory card. Tengok, ni tempat letak memory card. Okay, cara nak buka dia macam ni kot. First buka yang ni, baru baru bawah ni. Yang macam ni lah rupa dia. Macam bentuk katak. Katak kedek-kedek. Inilah DJI Mavic Mini. Okey, berat dia 249 gram sahaja. So boleh bawa mana-mana negara, tak perlu register sebab dia kurang dari 249 gram. Okey. So itu sahajalah untuk video kali ni. Nanti saya akan buat rakaman video untuk try terbang ni. Sekarang hari dah malam tu, so tak boleh lah. So itu saja. Kalau suka dengan video ni, jangan lupa like, subscribe dan share. Okay, bye bye.